DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah, meminta kepada pemerintah setempat agar bisa memperhatikan seluruh tenaga honor secara merata, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal. Bejo Rianto, anggota DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah, mengatakan bahwa selain tenaga pendidikan dan kesehatan, yang perlu diperhatikan juga tenaga administrasi, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan lebih baik. Bejo menyampaikan, untuk tenaga kesehatan dan pendidikan sangat penting, namun tenaga administrasi juga tidak kalah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bejo, keberadaan tenaga administrasi akan memperlancar pemberian pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pengurusan administrasi keuangan dan kependudukan. Harapan juga bukan sebatas tenaga pendidik dan kesehatan aja, administrasi juga perlu kan. Karena bagaimanapun juga pemerintahan tanpa didukung tenaga administrasi yang handal ya mungkin karena muradul juga. Mungkin itu aja untuk mendapatkan. Bejo berharap tenaga administrasi di wilayah setempat bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan yang prima. Dari Kabupaten Seruyan, Radianor, Antara TV Kalimantan Tengah, mewartakan.